lempar. Soalnya saya biasa dari website, apa kalau saya ke Bali atau apa kemana? Hanya ini keluar mungkin nih, kalau ibu udah booking baru boleh. Saya kan biasa, maaf ya bukan untuk sombong ya. Kalau kita misalnya saya kan juga suka touring gitu, misalnya ke Malang, ke Jogja gitu. Lihat ke dalam dulu. Ada di aplikasi Google, apa namanya pergi-pergi atau misalnya di apa Traveloka, ada kan? Kalian kan belum masuk Traveloka? Eh, rame orang sekarang. Gimana? Rame. 8 kita ada 10 penginapan. Ada 8 yang sudah terisi. Iya, saya mau tanya. Setiap kamar itu ada berapa orang? Ada 3. Terus ada 4 atau 5 atau pokoknya rame? Iya, rame. Kalau sepi kita enggak berani. Kalau sepi enggak berani. Ada yang extra bed juga. Kebetulan ya, Kak, atas sepi. Ini rame, kita juga yang karyawan di sini nginep di sini. Oh, yaudah, enggak apa-apa. Jadi aman. Boleh, coba dulu di ujung yang mana boleh? Antara 9 dan 10 kan? Iya, Ibu. Ya udah, saya mau lihat yang posisi. Tapi Ibu jadi ini, Bu. Iya, jadi lah. Aduh, kamu. Langsung cekin aja kalau boleh, Bu. Ya, aku mau lihat dulu yang mau posisi yang mana. Iya, langsung pilih aja. Iya. Berapa orang? Tapi harus lancar kan? Lancar, Bu, lancar. Dan, enggak ada bukit ini. Ini enggak saya enggak ini disimpan di sini. Enggak dipoto. Iya, Kak. Mau lihat yang foto. Iya, ini kan bukit tanda ini. Soalnya kan kalau sistemnya manual, kecuali kalau di internal kan iya. Sistemnya kan masuk ke data ke komputer. Terus nanti dikasih apa aja. Jalannya blend-nya ini kan biasa. Ini sih. Iya, Kak Abang. Lewat. Enggak muat. Bentang aku enggak apa. Bilang atas 10. Itu ya, Ibu. Mana nama kamu? Dikunci ya? Enggak dikunci, Pak, cuma di engsel doang. Oh. Enggak sembarangan ya. Iya benar, kadang kan pengunjung yang tamu enggak boleh masuk sini. Iyalah. Oh, berarti itu pantatnya belakang sana ya? Iya benar, Pak. Ih, suka banget pemandangannya aku. Ih, I like it. I love it. Oh, ada genset kali kan? Iya, kalau misalnya di Lampung. Ini makanya aku bilang kalau bisa mati aku gimana? Ya teriak dong kita semua. Ini tadi paling ujung ya, atas ya. Iya benar, Bu, udah tinggal yang mantap paling atas itu. Mantap deh. Aduh. Kenapa dirimu? Beta, Bu. Hah? Beta. Beta. Iya, Beta atau Beta? Beta, Bu. Suku apa? Macak huruf? Macak huruf. Oh, mana huruf? Ini 10. 10 aja, Pak. Heeh, 10 ya. Paling ujung kita, Bu. Tapi kita ke sini aja deh. Enggak, 10 lebih enak. Enggak sampai begini. Coba. Tuh. Kita lihat dulu ya, Shay. Iya, Bu. Ini Beta. Beta beda paling atas. Paling atas. Mana kamarnya? Di dalam. Ini aja. Listrik hidup. Ini bocor. Ya,
pendek. Ini jam berapa tuh siapnya? Jam 5. Jam 5. Ini udah pulang. Bukan, orang masih rame kan? Nanti aja. Ya, gak enak lihat orang. Gak apa-apa, untuk gak ada orang, biarin aja. Hah? Gak apa-apa. Hah? Gak apa-apa, berat yang bawah kok. Berat loh. Iya, nanti kan berat yang bilang akhir kan. Oh, iya. Masih rame loh nih. Gak apa-apa. 15.40 ya. Dede. Kalian harus dirapin kan? Rapikan dulu Dek sana. Rapikan dulu. Dulu apa misalnya? Angkat barang dulu. Ah. Mau dirapin dulu ya? Iya. Habis baru ya. Bet. Atas. Hah? Atas. Parah Bang banyak, Bang. Hah? Banyak aja. Sewa gue parah. Ternyata kok di batako licin. Licin. Nanti lah, saya baru datang. Besok saya masih, saya nginep kok. Oh, cek ya. Iya. Belum terlalu lama nih Bang. Iya. Karena ini belum nunggu nih. Karena nanti rumput-rumput kan. Ya kan? Masih sih. Nanti kita cari nongkrong di situ. Ya kan? Banyak orang yang bawa motor di sini banget, ya bang, karena udah banyak jalan kan. Nanti banyak investor nih. Nanti kenapa ada yang ini bikin jalan? Udah ada pasti. Kita tak kelas gitu? Enggak belum itu masih itu udah punya orang. Udah, tapi udah punya dulu itu. Kalau udah digarap-garap gitu kan udah ada orang ini kan? Tapi punya orang dipunya kok Evi punya nih. Tuh. Mana? Ini. Mana nih? Itu kan ledang kudanya. Yang di atas itu. Kudanya apa iya. Itu? Terus? Itu kan itu tadi yang duduk-duduk itu orang. Nampak kau enggak? Yang ada kursi-kursi sana. Itu. Sana. Ini. Ini. Heeh. Oh, itu ya. Heeh. Kita masuk situ tadi. Iya kan? Kan sampai sini orang ladangnya. Tapi yang itu rumah yang atas itu. Ha. Enggak lah, itu kan enggak. Itu tadi gereja tadi itu tempat apa? Enggak di bawahnya yang dua itu. Itu yang kita tadi nongkrong itu ya? Bukan. Yang beli-beli. Makanan? Ah. Iya, situ. Oh, iyalah Bang, dulu pasti dia pikir orang siapa mau. Karena jalannya dulu masih jelek sini. Satu, makanya dia bisa beli 20 ribu hektar, enggak ada yang mau ya Bang. Iya. Siapa yang ngurus ya kan? Siapa yang ngurus? Supaya sekarang cucunya yang gitu ini. Cucu siapa anak nih? Cucu lah ya. Anaknya lah. Iya kan? Siapa yang mesti dipakai buku ya? Ternyata itu orang gila ya. Bukuannya dulunya yang orang gak ambil gitu Bang. Kasih dia, kan dulu orang kan itu tempat pembuangan sampah kering gitu. Siapa yang mau beli gitu kan? Dibeli lama dia murah.
Bikin lah dia kayak di luar negeri ya bang ya. Ya kan? Kuburan sudah sampai semuanya dijual. Pak kita. Di mana? Duduk. Pemeriksaan bagian ini enggak dari kesehatan, departemen kesehatan yang masuk? Oh, udah BPOM. Udah BPOM. Benar? Iya, benar. Terus ya. Nanti tinggal dicetak aja nomor kuponnya dan karena packaging-nya belum habis kan. Oke, oke. Ini 1 tahun nih setelah dibuka ya. Iya. Itu aja. Saya ambilkan bungkusnya. Iya dong, masa enggak dikasih sih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 karyawan sendirian ini ya. Itu depan. 100 itu teman dia ini dia ya. Bisa ya. Kalau ambil banyak biar gua jualin lagi. Oh bisa. Dapat korting gini, ya. Gini. Cara kortingannya. Hah? Itu udah di set sih. Iya. Ini karena belum ada jaringan nih kan, mau resep doang nomor kamu kan. Oke. Kalau misalnya terjual 5 botol dalam 1 minggu itu 140. Kalau misalnya terjual 10 dalam 1 minggu itu 135. Dan seterusnya gitu. Kamu nanti kirim sama aku ya? Kirim aja deh. Jadi enggak usah di stok. Enggak usah di stok. Jadi kita yang kirimin aja gitu. Iya. Pokoknya dalam 1 minggu terjual 5. Ya berarti yang nanti dibayar yang sesuai dengan harga rating yang kita set gitu. Iya, berarti kan aku sistemnya transfer-transfer aja. Transfer-transfer aja. Barang tinggal dikasih nama. Bener. Alamat ya kan? Bener. Iya kan? Gitu. Nanti aku ini ya. Boleh. Siapa tahu aja hudos kan. Kalau emang ini efektif ya aku. Iya. Ini berapa lama? Kita startnya bulan 10 tahun 2019. Oh, 2019. Jalan sampai bulan 3 kena Covid. Tutup 3,5 bulan. Jadi nggak ada pemasukan untuk masuk nambah-nambah lagi, nggak ada, nggak maksudnya untuk nambah-nambah kamar-kamar nggak ada rencananya? Nggak ada memperluas, tapi 2.000 hektar, kan nggak mau. Oh, kalau sana 28 hektar, di sini 2 hektar doang. Oh. Oh, 28. Nah, 28. Nah, sini? Oh, iya 28 benar. Ini 2. Sini 2 doang. Jadi kamu nggak mau nambah-nambah lagi? Ah, palingnya tempat foto-foto aja sih. Oh. Soalnya orang datang suka foto-foto. Oh, bukan kamar-kamar nggak? Kalau kamar nggak. Balik lagi bisnisnya. Oke, ini gitu. Untuk sampingan aja ya. Untuk menaikkan branding kita supaya brand produk kita dikenal orang. Ketika orang tinggal di sini bisa langsung coba kan. Oh iya. Jadi kan motonya kita itu healing your body, mind and soul. Oh. Iya. Gitu. Jadi dari sini nyantai, hilangin penat, makan sehat. Ya kan? Kayak tadi kan ada nelfon. Nah, nggak ada kamar kan? Sayang kan tadi ibu tadi nelfon. Ah, ya kan? Tapi dia emang targetnya nggak itu di tempat ini. Propolis, ini udah berapa lama nih? Ini udah lama, udah jalan 3 tahun. Dan memang karena dari ini, ada ini. Oh. Berarti belum ada jalan nih aspal ya? Sudah ada aspalnya. Oh, sudah ada aspal. Oh. Sebelum jalan ini di aspal, bisnis utamanya Pak Felix itu berkebun jeruk. Iya, jeruk. Jeruk gagal, tes di sapi juga gagal, tes di stroberi juga gagal. Gak cocok tanahnya? Hah? Gak cocok tanahnya? Gimana? Tanahnya gak cocok? Bukan gak cocok, Pak. Gini, kalau masalah jeruk, itu ketika mereka tanam di waktu dimana, dimana itu lebih tinggi daripada supply. Jadi harga naik. Sedangkan untuk obat maintenance kan selalu mahal tuh. Iya. Tes lah ya kan, oke beberapa bulan dapat duit tuh, dapat, tiba-tiba semua orang berlomba nanam, over
supply jadi bangkit dong. Permasalahannya kayak gitu aja sih dari dulu. Pas lagi gak ada, harga mahal, semua orang buat nih lomba-lomba. Lalu oversupply jadi dibuang-buang ke jalan. Iya ya, sayang ya. Ini per meter berapa tanah? Gimana? Per meter. Sini pak. Kalau untuk di samping jalan ya pak ya, itu udah 1 hektar 350-400. Iya. 1 hektar mainan ya? Iya. Karena kan masih kuas. Iya. Masih banyak lagi tanah kosong kan? Masih banyak. Iya. Ini yang beli udah banyak, apa dari luar apa lokal? Keluar sama lokal juga? Domestik, Jakarta, Makassar. Tapi nggak di online juga nggak ada ya? Online, dari WhatsApp tadi. Iya, maksudnya online, maksudnya nggak ada di apa Tokopedia atau apa? Nanti nanti itu ada beberapa lah orang-orang yang jual di Tokopedia, cuma kan nggak langsung dari kita. Iya. Harganya udah harga beda normal lagi. Kan? Jadi dari WA aja? Dari WA. Selamat pagi, kita sekarang berada di penginapan Evi. Tempatnya sungguh nikmat, tenang. Kalau malam sunyi banget, penerangan pun kurang. Nah, seperti Anda lihat, itu jalan umum. Dari sana sampai ke sana, itu penerangannya tidak ada. Jadi semua kita lihat gelap semuanya. Hanya yang terang itu tempat penginapan sama tempat kafenya. Daerah sini terang, tapi di luar dari pagar itu gelap semuanya. Nah, itu Anda lihat di sebelah sana, itu rumah, itulah madu Evi. Sampai yang warna putih, nah itulah madu Evi sampai ke sana. Nah, yang ada kandang kuda. Jadi madu Evi itu luas tanahnya 28 hektar. Nah, terus ini sebenarnya kalau dibilang hotel, tidak hotel.
Jadi ini hanya mereka menyediakan hanya 10 kamar. 10 kamar. Terus untuk pengembangan selanjutnya masih tahap pembangunan. Jadi ya kan. Ini tempatnya namanya bukan hotel, tapi kabin. Kabin Madu Evi. Kabin. Jadi kabin-kabin dia. Ini sana, sana. Kan? Jadi seperti Anda lihat tempatnya banyak anak-anak rame. Jadi di sini tidak ada disediakan sarapan pagi, tidak ada. Jadi Anda kalau mau sarapan pagi tinggal bisa ke kafe dan bayar. Terus kalau misalnya meminta minuman Anda harus ke kafe, tapi free. Tapi kalau misalnya di dalam tidak disediakan. Kayak seperti di hotel ada kompor atau kompor kenapa namanya ke apa namanya termos atau telepon tidak ada. Kita datang langsung ke kafenya. So far tempatnya nyaman, tenang, pagi. Nah seperti yang dilihat kan, masih ada kabut pagi-pagi. Nah, anak-anak bermain tuh. Jadi kabin Madu Evi ini luasnya 2 hektar. 2 hektar saja. Jadi luasnya itu dari sini yang ada pagarnya itu. Nah, itu sana Anda lihat. Nah. Sampai ada papan reklame sana tuh. Nah, itulah luasnya. Itu di atasnya pagarnya. Jadi kalau perjalanan, kalau misalnya kita udah jam 7 malam, itu sini jalan udah gelap. Sudah gelap. Sudah gelap sekali. Penerangan kurang kalau malam. Nah, Anda lihat sebelah sana mungkin. Itu yang ada genus 33 itu adalah puncak 2000. Puncak 2000 yang kalau kita bilang tempatnya itu namanya Kacinam. Enggak, ini punya kita.
Hai, selamat siang. Kita akan lanjutkan perjalanan kita hari ini. Kemanakah kita hari ini? Kita lihat aja nanti, oke? Sekarang kita mau sarapan dulu. Ya. Rame.